Halo cuy, selamat datang di video gue kali ini. Jadi gue udah ada di atas sepeda, ini sepeda nyewa ya. Ini tukang sewanya. Ada Agung Gustavo. Yoi. Agung, apa kabar Agung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kenapa nggak di studio atau di tempatnya Agung? Kayaknya anginnya tuh enak Agung buat sepeda. Iya, biar lebih natural. Yoi, sebenarnya emang nggak ada tempat. Emang nggak ada tempat emang. Karena dekat rumah gue lagi. Lagi ada tukang bangunan cuy. Oh, jadi iya, dia tukang bangunan. Kita nggak ingin mengganggu dia ya yang lagi chainsaw ya. Jadi mendingan kita aja yang cabut dari tempatnya Agung. Nah cuy, di sini gue mau nanya sama Agung. Gung, ini kan lagi musim sepedaan. Yoi. Dan gue tahu lu bukan termasuk dalam poser dalam sepedaan ini. Kalau gue kan kemarin poser tuh, gue ngambil BMX karena banyak yang main sepeda nih, gue jadi pengen lagi gitu. Iya. Lu melihat fenomena ini gimana, Gung? Ya mungkin ya karena lagi momen-momennya pada nyari sehat mungkin ya. Pada aja langsung ke sepeda semua, gue bingung. Langsung ke sepeda semua. Iya. Kumpul sama low rider ya? Sebutannya low rider kan ya? Low rider, sepeda custom. Sepeda custom ya? Hmm. Jadi nambah gak sih Gung? Maksudnya yang... Wah ini jadi banyak nih temennya yang ikutan low rider juga. Ya main low rider sebenarnya semakin kesini sebenarnya makin banyak. Semakin kesini makin banyak? Iya. Oke. Gitu. Pertama main kayak gini dari tahun kapan? Tahun udah lama sih, pas gue SMA 2010 mungkin ya. Udah 10 tahunan ya? Nah, iya. Si sebentar tuh. Iya. So, di tahun itu role modelnya siapa, Gung? Role modelnya nggak tahu deh siapa, banyak sih. Ya, aslinya pada masing-masing sih dulu sih. Masing-masing? Iya. Kalau gue tahu sepeda kayak gini kan gue lihat di Terminator 2 kalau nggak salah deh. Kalau nggak sama di Stranger Netflix tuh. Iya, Stranger Things, yes. Stranger Things. Dulu apa ya? Video klip netral loh, cinta gila. Oh cinta gila. Yoi. Cinta memang gila, yang gitu kan ya? Nah terus nih, kan banyak ya. Dan gak mudah juga untuk dapat. Nih, apa mereknya? Skash. Mereknya ini Swin ya kan? Oh bacanya Swin. Dari? Ini dari US. Dari US. Nah ini lu dapat bahan, lu chat atau gimana? Gue dapet bahan sih jatuhnya sih. Bahan, ya gue restore ulang lah jatuhnya kayak gitu. Tapi gue restore nih jadinya nggak restore full restore, jadi ada bagian mod yang custom juga. Oke, okay, gitu. Jadi resto mod ya? Ya resto custom mod. Ya bisa bilang gitu. Nah ini kenapa lu road runner, Gung? Road runner, kenapa ya? Kenapa nggak kelinci playboy gitu, Gung? Waduh, lagi seneng road runner. Dan juga ngecatnya kemarin pas ya warna biru, biru road runner, biru. Kayaknya masuk juga nih road masuk runner. Masuk juga. Ya udah sikat. Oke, okay. Gitu. Dan Agung ini cuy suka coret-coret di WC SMA. Nah, enggak dong. enggak. Jadi Agung tuh apa Gung sebutannya? Painter atau apa sih? Kalau di custom culture? Ya, kalau gue sih dibilangnya pinstriper ya. Oh, pinstriper. Nah, dari pinstriper itu start dari kapan tuh Gung? Gung mulai Gung? Itu pas kuliah. Start 2012 awal. 2012 awal. Nah, FYI nih cuy, gue ketemu Agung itu waktu gue pertama kali bikin vlog di CLC. Motornya itu motor teman gue, tapi kayaknya sekarang orangnya udah nggak ada. Jadi nggak cuy, motornya Salman. Binter waktu itu ya, Spanky Wanky yang gambar ya Gung ya. Spanky Wanky. Spanky Wanky. Dan itu idenya dari fontnya dari lu atau dari yang punya Gung? Fontnya dari gue, tapi tulisannya yang permintaannya dari ownernya yang punya. Ownernya? King Salman. King Salman. Yoi. Emang ngeselin sih orangnya sih, jadi baca deh gue. Ya gitu deh. Nah Gung, kalau misal mau gambar nih, kebanyakan customer mintanya desain dari lu atau request dari customernya? Macam-macam sih, ada yang desain dari gue, ada yang dari customer, kayak gitu. Ya bervariasi lah customer itulah. Oke, okay. Media yang paling unik lu gambar apa? Media paling unik, media paling unik apa ya? Apa yang ngena di lu sampai sekarang tuh apa gitu? Ya mobil sih, mobil gitu, mobil-mobil tua lah ya, kayak gitu. Oke, dan event yang paling, gue event harus, gue harus selalu ada di event ini gitu. Lu apa sih Gung? Aduh, kalau event nih, event banyak sih sebenarnya. Event banyak? Banyak, gak bisa satu event gue yang harus, wah ini gue datang juga. Oke. So, event gue apa aja. Wah, ya? Apa aja deh pokoknya. Sikat. Tapi karena sekarang lagi corona. Jadi sebenarnya cuy, ini gue gak sebutin merek sih. Kita ada
Agung tuh dikontak duluan sama salah satu brand. Nah, gue juga dikontak karena gue baru pertama kali. Jadi gue bingung nih, Gung ini gimana nih Gung, gue DM ya Gung ya. Yoi. Gung ini gimana nih waktu itu? Udah santai aja gini kita jalan. Oke, niatnya emang di tahun ini 2020 dari bulan April ya? Harusnya ya? Dari bulan April. Maret akhir. Udah harus jalan. Kalo gue Maret. Oh iya lu Maret ya? Harus jalan beberapa kota dan akhirnya kepospon dan nggak tahu deh. Dan kalo akhirnya kepospon nih ya kan? Di rumah tuh studio udah tingkat 2 udah renov pokoknya gue kayak kan. Gokil sih emang corona berdampak banget sih ya Gung ya, benar banget benar. Well tapi yang pengen gue tanyain lagi nih Gung, kalau misal pun gambar lu ada harus nunggu moodnya atau lu udah mulai kalau gue jam segini udah mau jam berapapun gue bisa nggak usah nungguin mood nih langsung bisa ngelukis gitu. Oh kalau gambar gue biasanya ya lebih fresh sih gue dari pagi kayak gitu. Dari pagi. Pagi sampai sore. Dibegadangin nggak, Gung? Kalau dibegadangin biasanya kalau udah yang ada deadline kayak gitu. Oke. Okay. Tapi gue biasanya kalau kerja malam itu gue nggak bisa karena mata pagi siang sama malam tuh udah beda matanya. Iya, kayak gitu. Benar-benar cuy. Karena gue pernah baca Gung di beberapa artikel di internet kita fokus di layar ataupun di objek yang kita benar-benar fokus kerjain itu paling enggak jangan dipaksain lewat dari 3 jam karena itu akan perih di mata lo terus jadi objek yang lo gambar atau yang lo kerjain jadi enggak semaksimal gitu enggak memuaskan lah nah gitu. Bener cuy, jadi apapun kalau dipaksain emang gak enak ya Gung gak bagus. Yoi. Nah di gue lihat di studio lu tadi banyak frame sepeda Gung, apalagi yang kecil tuh. Itu apaan tuh sebutannya? Itu apa ya? Itu sih sebenarnya ya dulu mah ada namanya sepedanya namanya radio flyer. Radio flyer. Tapi kalau yang di rumah kagak gue balikin ke restorasi, kenapa? Karena spare partnya kurang. Spare partnya susah. Ada kurang. Udah gue custom aja kayak gitu. Itu kalau aslinya mana? Amerika juga, US? Aslinya US juga kayak gitu. US juga. Nah ini bisa gue bilang kayak kompetitornya sih. Gue taunya emang model kayak gini Relic Chopper doang sih Gung. Iya. Ini sekompetitornya gitu sama kalo dia. Kalau Relic Chopper masukin ya termasuk lah. Termasuk gitu. Ya. Oke. Emang sebutannya low rider Gung atau ada sebutan lain nggak sih kalau di negaranya? Kalau aslinya ini dibilangnya muscle bike. Oh iya. Muscle bicycle. Benar. Gitu. Kalau rider tuh yang udah ceper-ceper yang poroknya bengkok-bengkok. Oh gitu. Yang ini yang banget rebah banget ya. Yang jarak goesnya ya tipisnya. Tipis banget. Kayak tipis banget aspal lah itu. Enggak ngerti dah gue deh. Iya. Mungkin emang dibuat buat showcase ya buat. Ya, buat showcase. Buat kontes, ya, buat kontes gitu cuy. Kita nggak perlu ributin ya itu namanya low rider atau muscle. Yang penting lu suka sikat ya. Iya. Yeah, sikat aja. Yang penting bisa goes jalan bareng-bareng. Nah enak, bener gitu. Tuh cuy. Nah Gung. Gue lihat di studio lu tuh perindilan-perindilan kayak apa cap apa? Valve cap. Apa atau tutup pentil gitu. Nah, bahasa guanya tuh tutup pentil. E-nya enggak bindeng ya, cuy. Kalau E-nya bindeng beda lagi nanti dibacanya. Iya. Jadi itu custom atau gimana, Bu Gung sebutannya? Handmade. Handmade and custom gitu gue deh. Oke. Dan apa sih karakter apa sih yang lu banget, Gung? Kalau misal ini kan ada road runner nih, ini termasuk lu banget kan? Iya. Karakternya kan. Kalau lu ada enggak sih toko animasi yang kayak topi lu kan juga Felix Xiao ya itu ya? Felix Xiao. Ustad itu mah. Bukan. Felix nih. Iya, Felix the Cat. Felix the Cat. Lu ada enggak sih kayak lu suka apa gitu? Kartun sih kayak gitu. Ya paling identik gua ini. Gua dari tahun ke tahun itu selalu membuat tutup pentil yang beda sendiri. Maksudnya beda sendiri apa? Serinya gua temanya buah-buahan. Oke, jadi lu Kang Rujak sebenarnya ya? Iya. Tahun lalu gua bikin buah naga. Oke. Kayak gitu. Oh iya, gua lihat. Lagi proses sih, tapi nanti aja lihat aja di Instagram. Oke, jadi gitu. Masih project termasuk dalam project sneak peek ya, nanti sneak ada di Instagram-nya ya. Iya. Terus juga Gung pasti banyak yang nanya, gua juga pengen tanya sih. Lu kalau ngegambar itu catnya pakai apaan Gung? Pakai kuda terbang atau terbang kuda apa? Flying horse. Bahasa Inggrisnya. Jadi lebih mahal biasanya. Lebih mahal biasanya. Gitu. Nanti kalau ditanya sama customer, catnya pakai apa, Mas? Flying horse. Flying horse. Enggak, serius lu pakai apa biasanya?
biasanya gue catnya ya biasanya cat minyak enamel yang sering gue pakai yang buat pinstrap itu yang mereknya yang one shot kayak gitu-gitu. Oh, one shot. Yang dari luar. Tuh cuy. Jadi banyak hal yang orang enggak tahu, dan selain karyanya emang butuh waktu dan butuh jam terbang yang tinggi, bahannya juga oke lah, mahal. Bahannya juga bisa dibilang enggak murah, cuy. Jadi tolonglah apresiasi kita yang main di bidang custom culture. Iya, custom culture gitu loh, cuy. Jadi banyak yang dipelajarin, banyak yang diriset sampai dengan karyanya tuh seperti ini. Gitu ya, Gong. Nah, dari lu sendiri nih, di 2020 yang sangat tahun beruntung ini ya kita ya di dunia ya. Beruntung masih hidup kita. Alhamdulillah. Nah, harapan lu apa, Gong? Dan di tahun-tahun berikutnya deh, mimpi lu mungkin atau? Ya, moga bisa kerenov tuh studio biar makin enak buat nongkrong ya kan. Oke. Kayak gitu. Benar. Lebih proper aja gitu. Benar. Benar sih, karena emang tempat gue juga gitu, cuy. Tempat yang proper, kita emang kerjanya di situ, tempat kerja kita ya, Gong ya. Iya, betul. Jadi mau enggak mau bikin senyaman mungkin sama se relax mungkin ya. Iya, relax, kondusif segala macam. Benar. Karena stress levelnya tinggi ya, Gong, kalau kerja di rumah ya. Bukan malah kerja di rumah malah semangat, tapi energinya kadang harus disiplin dari diri sendiri. Iya, kalau dari rumah ya sebenarnya lu berputar dalam situ-situ aja, kecuali lu di luar. Sebenarnya ya kenapa gua enggak di luar? Males aja gue nyewa-nyewa. Jadi manfaatin teras rumah lu ya? Manfaatin fasilitas yang ada di rumah. Oke, bener cuy, emang cozy banget sih tempatnya, Agung. Segitu aja cozy. Dan gue nunggu sampai dengan semoga di tahun depan gue bikin video lagi udah ada studio lantai 2 itu ya, Gung. Amin. Bisa disewain gak, Gung? Lantai 2 nya kosong ya? Lantai 2 kayaknya buat ini jemuran tuh. Jemuran nih. Ya, bisa disewa cuy. Maksudnya buat gue bikin konten di situ, Gung. Gak yang lain. Ya udah, kayaknya segini aja videonya. Thank you udah nonton, thank you udah like, thank you udah subscribe. Kalau lu suka like aja, kalau enggak suka dislike aja, tapi tulis di komen cuy lu enggak sukanya di mana supaya gua tahu gitu cuy. Gua Oki Adam, Agung Kastapo. See you next video. Peace. Till next time. Yuk, pedalan lagi yuk. Sama Terminator. Terminator. Nah, belakang lu ada truk nih mau lewat nih. Ada truk, cuy. Ada truk lewat. Ada truk lewat. Stop. Truknya kayak model-model yang di Jepang loh. JDM.